Nah, ini aku baru sempat balas ya. Jadi ibu kurang setuju dengan dagelan saya kalau aku bilang Ramalan Joyoboyo itu pemimpin bumi pertiwi ini yang terbaik berakhiran Uwo atau Uwi, bukan berakhiran Edan. Ya kan? Nah, jadi ibu nggak terima, nggak setuju. Tapi kan ada Ratu Adil. Betul, akan datang Ratu Adil, ya, seorang ratu, yaitu Ratu Keadilan, bukan Ratu Ngibul, bukan Ratu Korup, ya, bukan ratu yang bikin yang namanya parkiran air, bukan, ya, Ratu Ngibul kemana-mana, bukan juga Ratu Yaman. Bumi pertiwi yang jelas, oke, pribumi asli, tidak ada ya yang bergeser ke daerah Yaman, ya nggak ada, ya apalagi berakhiran Edan, nggak masuk, ya suka nggak suka, terima atau enggak, lo nggak setuju, bodoh teing, yang jelas harus orang yang pribumi asli ya bro. Nah, Ratu Adil akan datang bumi pertiwi, orang pribumi asli, bukan dari Yaman, bukan Ratu Ngibul, bukan Ratu Demo, ya, bukan ratu yang pembela asing, ya kan, bukan pula ratu penata kata, itu namanya Ratu Ngibul. Kenapa agak tersungging ya? Jadi yang namanya dagelan ya itulah ya. Memang dia dagel, tapi berdasarkan kenyataan, suka atau tidaknya terserah ya. Itu ada akan datang Ratu Adil. Artinya dia akan menegakkan keadilan, melanjutkan keadilan setelah Jokowi ini ya. Pembangunan ini udah merata semua. Ya, kebijakan-kebijakannya udah diterapkan. Dan kami juga sebagai rakyat biasa mendukung Bapak Jokowi menerapkan undang-undang ya untuk menyita aset ya bagi pelaku koruptor. Kami ingin meminta Bapak Jokowi agar pelaku koruptor itu ditambahkan hukuman, ya ditambahkan undang-undang baru. Kenapa? Jika hasil korupsi terdahulu habis karena poya-poya, berarti berhak untuk menyita aset pribadinya untuk ganti rugi.